Jalan. Stop belaka. Mepet-mepet. Memasuki minggu pertamanya, para peserta Pusdiklat Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari masing-masing perwakilan setiap kecamatan yang ada di KUKAR dilatih dengan beberapa materi PBB dasar. Ya, perhatikan. Siap, gerak. Hadap kiri. Gerak. Menurut Pelda Eko Edi sebagai koordinator pelatih, latihan ini dilakukan agar para peserta segera menyesuaikan diri serta siap secara mental dan fisik menyusul rencana latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI dan Polri. Untuk persiapan adik-adik paskibraka ini untuk minggu pertama, mereka dilatih untuk PBB dasar. Ya, PBB dasar, karena itu perlu, karena nanti pada saat latihan gabungan, mereka asalnya dari nol, diharapkan nanti pada saat latihan gabungan dengan pasukan 45 yang terdiri dari polisi dan TNI, ya khususnya dari Polres dan Armet, nah mereka sudah cepat menyelesaikan. Salah seorang peserta mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga dapat ikut bergabung dalam Pusdiklat Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara. Suatu kebanggaan bagi saya dapat bergabung dalam anggota Paskibraka 2013. Suatu kebanggaan tersendiri karena dapat mewakili remaja-remaja sekarang. Dan kami harap Paskibraka 2013 ini bisa sukses menjalankan tugas kami. Mungkin itu saja.